Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Tiada angin, tiada ribut, seorang individu mendakwa pelakon Sarah Zia merampas suaminya menerusi perbualan mesej di laman Facebook. Merang dengan tuduhan yang dilemparkan, Zara atau Zainurul Razia Muhammad Zainuddin menyifatkan dakwaan tersebut sebagai tidak berasas serta tidak benar. Katanya, dia tidak ambil pusing dengan tuduhan tersebut kerana menganggap individu yang mengirim mesej berkenaan seperti kurang siuman. Dakwaan perempuan itu memang sangat tidak berasas, macam tiba-tiba saja. Penyondol celah mana? Sedangkan saya tak pernah ke arah itu pun. Daripada situ saya dah boleh agak yang dia tak berapa sihat. Tapi saya tertanya jugalah, macam mana orang begini boleh ada akaun sosial media sendiri, katanya. Sebelum ini Zara berkongsi tangkap layar mesej daripada seorang individu yang menuduhnya menyondol suami orang serta menghina rupa paras seperti seekor haiwan. Dalam pada itu, Zara meluahkan kebimbangan kerana sentiasa menjadi mangsa serangan peminat fanatik yang terlalu obses terhadapnya. Sangat menakutkan sebab selalunya golongan lelaki saja yang suka serang saya dan tak pernah pula seteruk ini. Selepas jadi macam ni makin bertambah risau dan saya perlu beringat tak kisah jantina setiap orang berisiko mendatangkan bahaya sebenarnya. Mengulas lanjut tentang langkah keselamatan untuk menghalang perkara itu daripada berulang, Zara memberitahu dia hanya mampu menyekat pihak tersebut dari terus menghubunginya. Sekiranya terpaksa bersemuka dengan golongan tersebut, Zara akan memastikan dirinya dikawal rapat bagi menghindari perkara yang tidak diingini berlaku. Saya sudah blok individu tersebut, tapi setakat itu sajalah. Kalau dalam social media senang, tapi kalau bersemuka macam mana kita nak halang kalau ada yang cuba apa-apakan kita. Sebab tu saya kalau nak jumpa orang ramai, memang akan ada orang yang jaga saya, misalnya pengawal peribadi dan sebagainya, kongsinya. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.